Hedi Yunus tak pikirkan nikah di usia 55 tahun, kini asuh anak ART. Saat ini, Hedi Yunus menegaskan jika menikah bukanlah lagi menjadi target utamanya. Dulu di usia 40-an masih punya target pasangan. Nah lewat, sampai sekarang mikirnya bukan punya pasangan, tapi punya anak, kata Hedi Yunus, dilansir Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Anak-anak ART-nya sudah dianggap Hedi Yunus seperti anaknya sendiri. Musisi papan atas ini sampai menyekolahkan anak-anak ART-nya. Hal inilah yang membuat Hedi Yunus merasakan telah memiliki anak meski belum menikah. Aku sekarang punya 3 anak yang aku sekolahkan, Irma, putra dari driver aku, ungkapnya. Meski masih membujang, karena mengurus anak-anak ART-nya sikap kebapaan Hedi Yunus muncul. Begini-gini juga aku punya rasa nyekolahin anak 3, sambungnya sambil tersenyum. Dikatakan Hedi, salah satu anak ART bernama Irma telah diasuhnya sejak usia 2 bulan. Sikapnya itu mendapatkan penerimaan dari ART untuk mengasuh anak mereka. Sekarang Irma ini udah 7 tahun, gendong Irma udah dari umur 2 bulan. Karena ada hati, ada kedekatan dengan anak, dan orang tuanya juga nggak keberatan soalnya orang tuanya kan tinggal bareng juga sama aku, jelas Hedi Yunus.